Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin menerangkan bagaimana kita boleh memasukkan Padlet ke dalam Frog VLE. Baik, yang pertama kita pergi kepada wall Padlet yang telah dibina. Jadi di sini kita perlu copy ataupun salin URL yang berada di atas ini, klik dua kali dan copy. Okey. Kita kembali kepada Frog OS. Pastikan kita telah membina site terlebih dahulu dan membina tab. Jadi untuk lama ini saya letakkan sebagai Jom Padlet. Okey, widget yang akan digunakan adalah widget bernam laman web. Okey, tekan dan heret masuk ke dalam laman dan lepaskan. Tekan pada ikon dan tampal paste-kan di sini URL. Masukkan ketinggian sebanyak 1000. Ini bergantung kepada anda lah. Ya. Jika muridnya ramai, letaklah lebih besar pun tak apa. Untuk saya letak 1000 lah. Okey. Simpankan dia. Kita boleh lihat bagaimana perubahan yang sedang berlaku. Okey, baik. Di sini ada satu masalah yang timbul kerana Padlet tidak dapat ditunjukkan. Ini disebabkan oleh ada satu pelindung di sini. Kalau anda perhatikan ada icon shield di sini. Tekankan dia dan load unsafe script. Okey, Frog akan refresh semula dan kita cari semula laman tadi. Okey, ini laman saya, quiz cikgu Afiq. Klik dua kali. Okey, ini adalah Jom Padlet. Alhamdulillah, nampaknya Padlet kita telah pun berjaya masuk ke dalam Frog VLE. Baiklah, pastikan tiada lagi icon shield di sini dan anda dapati di sini ada pangkah. Ini tidak apalah, tidak mengapa, tak perlu risau. Ini biasa terjadi, ya, untuk keselamatan. Okey, baik. Apakah perasaan anda hari ini? Nah, jadi kalau dikongsikan dengan murid, maklumkan kepada murid untuk klik dua kali di sini ataupun tinggalkan mesej dengan memasukkan widget teks senang untuk dikenali sebagai AB. Tarik dan lepaskan di atas, tekan pada ini, pastikan di sebelah ini ada perubahan. Baik, baru kita type. Sila kita besarkan dulu. Kita pilih size sesuai 36. Kita type kan. Sila tekan 2 kali untuk mula mengisi dinding ini. Titik. Letakkan di tengah. Letakkan warna kesukaan kita. Baik. Kita telah letakkan mesej di sini dan simpan perubahan. Save changes. Baik, kita lihat bagaimana. Alhamdulillah, nampaknya Padlet kita telah pun berjaya masuk ke dalam Frog VLE. Jadi peranan guru di sini adalah dengan menunjukkan paparan guru ini, Padlet ini, di hadapan kelas, manakala murid dengan laptop masing-masing dan
mengisi dinding Padlet ini. Saya rasa sampai di sini saja perkongsian pada hari ini. Sekian, terima kasih.